Oke, untuk mesin 31 ini motherboardnya ya bermasalah. Nah, udah lama juga sih nggak ganti begini ya. Dari tes ini menggunakan power supply ternyata tidak ada perubahan, dan ini kita coba motherboardnya ya. Kita colok ke sini untuk ngetes, dan ini tanda-tanda kehidupannya ya. Power supply-nya merespon. Tadat. Nah itu. Kalau yang tadi dia sama sekali tidak mau ya. Itu oke, kita cabut aja dulu ini ya. Ini kita cabut, kita colokkan ke sini yang asli dia punya. Oke, jangan robot, jangan robot. Oke, ini kita colokannya. Dia cuma treat tapi nggak ada respon sama sekali. Tuh, kita putar tancap gini ya, kita tancapin ini supaya dia merespon. Udah, dia nggak respon naik, ininya tidak. Itu tadi kan berputar waktu pakai yang ini. Oke, motherboardnya bermasalah, jadi yang diganti adalah motherboardnya, bukan power supply-nya.